Halo sayang. Yuk belajar mengenal bagian tubuh kita sama Bunda Hilya ya. Dan jangan lupa sebelumnya tekan subscribe. Sudah siap semuanya? Kepala. Kepala. Rambut. Rambut. Dahi. Dahi. Alis. Alis. Mata. Mata. Hidung. Hidung. Telinga. Telinga. Mulut. Mulut. Gigi. Gigi. Lidah. Lidah. Dagu. Dagu. Leher. Leher. Pundak. Pundak. Dada. Dada. Perut. Perut. Tangan. Tangan. Siku. Siku. Jari. Jari.
kaki. Kaki. Lutut. Lutut. Nah, itu tadi bagian-bagian dari tubuh kita ya sayang. Biar hafal nih, kita coba ulangi lagi yuk. Tebak nih pertanyaan Bunda Hilya. Sudah siap? Tebak ya, bagian yang dipanah ini gambar apa namanya? Iya, jawabannya rambut. Pinter. Kita lanjut ya. Kalau ini bagian apa ya sayang? Betul sekali. Ini adalah dahi. Lanjut, kalau ini bagian apa ya? Yap, jawabannya adalah alis. Kita lanjut ya. Ini bagian apa ya? Biasanya untuk melihat. Yap, jawabannya mata. Lanjut lagi. Kalau ini bagian apa ini untuk bernafas? Tentu saja jawabannya hidung. Kita lanjut lagi nih. Nah, kalau ini bagian apa ini? Jawabannya adalah pipi. Lanjut lagi ya. Kalau ini bagian apa ya sayang ya? Iya, ini adalah mulut. Selanjutnya, ini bagian apa ya? Biasanya untuk mendengar nih. Yap, jawabannya adalah telinga. Lanjut lagi ya. Bagian paling bawah ini namanya apa ini di bawah mulut? Benar, jawabannya adalah dagu. Nah, di dalam mulut nih ada apa ya ini? Ini gambar apa? Coba tebak. Benar, ini adalah gambar lidah. Selanjutnya, kalau ini gambar apa ya? Warnanya putih. Yup, gigi namanya. Nah, kita lanjut lagi ya. Tebak nih, kalau ini apa ya sayang ya? Iya, ini jawabannya leher. Kita bergeser di bawah ini. Kalau ini gambar apa ya? Ayo tebak. Bener sayang, itu namanya dada. Lanjut ya, kita belajarnya kalau ini bagian apa ini ya? Dan jawabannya adalah perut. Masih lanjut nih, yuk. Kalau ini gambar apa ini ya? Pinter, jawabannya adalah pundak. Kita lanjut lagi ya. Kalau ini gambarnya apa ini? Ada satu pasang kanan dan kiri. Apa namanya? Iya, jawabannya adalah tangan. Nah, di bagian tangan nih, kalau di atasnya ini namanya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Iya, jawabannya adalah siku. Lanjut lagi ya. Nah, kalau ini gambar apa ya sayang ya? Yap, jawabannya adalah jari. Masih lanjut nih. Ya, kalau ini bagian apa ini ya? Kita untuk berjalan biasanya. Iya, jawabannya adalah kaki. Nah, di bagian kaki ini ada apa kalau di sini sayang namanya? Iya, jawabannya adalah lutut. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh dari kita. Sudah hafal kan semuanya?
kita masih belajar ya di next video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow IG Cerita Bunda Hilya. Dadah!